Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Ya Allah, hari ini pokoknya aku harus berusaha agar aku bisa membeli shotgun 2 juta. Karena shotgun itu keren banget, terbuat dari naga. Dek, kamu ada nggak satu pekerjaan untukku? Karena aku lagi membutuhkan duit. Maaf ya, bot. Di sini nggak melayani pekerjaan dan di sini nggak menerima bot. Ngerti? Ya udahlah, kalau begitu nggak apa-apa juga kok. Aku cari kerja di mana ya? Pokoknya aku harus benar-benar berusaha. Aku nggak akan menyerah. Dan aku harus punya shotgun 2 juta. Karena aku benar-benar menyukai shotgun itu. Aku harus berusaha dan aku harus tetap semangat. Pokoknya, dek, kamu ngapain lihat-lihat sini, ha? Ngapain lihat-lihat sini? Mau ngebully aku, kah? Apaan sih, bot? Nggak jelas. Pokoknya aku harus cari kerja agar aku ada duit. Aku coba tanya di sini ada lowongan kerja apa enggak ya, Pak? Pak, assalamualaikum, Pak. Pak, assalamualaikum. Apakah di sini ada lowongan kerja? Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Kamu mau cari kerja kah? Emang kamu bisa bengkel? Ini bengkel mobil loh, bukan kaleng-kaleng. Lagian di sini bengkel mobil-mobil mahal. Emang kamu bisa? Insya Allah aku bisa kok mengerjakan pekerjaan bengkel. Aku bisa-bisa. Karena dulu aku juga pernah kerja di bengkel, tapi mobil-mobil murah. Tapi insya Allah aku bisa, Pak. Oh, baguslah kalau kamu bisa kerja di bengkel. Oke, sekarang kamu boleh kerja di sini. Tapi aku cuma butuhkan satu hari ya. Besok nggak ada lagi, cuma hari ini doang ya. Ya udah, sini. Nah, kamu harus ganti baju dulu ya kalau kerja di sini. Dah, ganti baju dulu. Iya, Pak. Aku udah ganti baju. Sekarang kerjaanku apa, Pak? Ayo sini, ayo. Nah, sekarang kamu perbaiki mobil itu ya. Mobil itu udah lama nggak diambil sama pemiliknya. Karena mobil itu rusak parah, kecelakaan. Tuh, ambil kunci-kuncinya. Lalu, sekarang kamu kerja ya. Kerja yang rapi dan yang bagus ya. Iya, Pak. Aku akan kerja yang rapi, Pak. Sekarang langsung saja aku perbaiki nih mobil. Kerjanya pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena itu mobil mahal juga, ya. Kerjanya pelan-pelan, jangan buru-buru. Aku mau istirahat dulu ya, kamu langsung kerja ya. Iya, Pak, iya, baiklah, Pak. Oke, nanti bannya diganti ya. Karena ban itu udah nggak bisa dipakai lagi. Kamu ganti ban baru ya. Bannya ada di atas mobil tuh ya. Ya udah, kamu kerja terus ya. Yang semangat kerja ya, yang rajin. Ini bannya ada di atas ya, diganti nanti ya. Diganti taruh di sini, oke? Iya, iya. Ya udah, kerja yang rapi pokoknya. Jangan sampai mobilnya rusak ya. Udah, aku istirahat dulu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, sekarang aku udah selesai pekerjaanku. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan dikasih duit yang banyak. Aku taruh baju di sini dan taruh kunci-kunci di sini semua. Nah, alhamdulillah, sekarang aku langsung mau jumpa bos. Nanti aku dibayarnya. Alhamdulillah, aku senang banget udah ada duit tambahan. Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dengan pekerjaanmu? Apakah udah siap? Alhamdulillah, Pak. Pekerjaanku udah siap dan udah selesai, Pak. Nah, kalau udah siap, baguslah. Nah, ini ambil gajimu ya. Nih ambil.
Nah, kalau kamu bagus kerja, besok akan aku ajak lagi untuk kerja di sini ya. Terima kasih banyak ya. Iya, bos. Aku pamit dulu. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Hati-hati ya kalau pulang. Iya, bos. Iya. Alhamdulillah ya Allah, aku udah ada duit dikasih sama bos itu karena aku barusan kerja bengkel. Alhamdulillah. Aduh, kenapa sih mereka tabrak-tabrak aku? Bawa mobilnya hati-hati dong. Gimana sih? Untung aku gak terluka. Kalau aku terluka dah, aku harus ke rumah sakit lagi. Udah habis lah duitku ini. Aku harus cari kerja di tempat lain lagi. Dan nanti kalau misalnya ada kerja lagi, aku udah bisa beli shotgun 2 juta. Karena shotgunnya shotgun impianku selama ini. Aku mau cari kerja lain dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Adakah di sini lowongan kerja? Waalaikumsalam. Ah, kamu mau cari kerja? Maaf, di sini enggak ada lowongan kerja karena enggak ada orang tuaku di sini. Aku sendiri di sini. Aku lagi jaga mobil ini. Ini bukan punyaku, tapi punya orang tuaku. Jadi enggak ada orang tuaku. Kalau ada ya bisa tanya sama orang tuaku. Ya udahlah, enggak apa-apa juga. Nanti kapan-kapan aku datang lagi untuk cari kerja di sini. Karena aku bisa bawa mobil ini. Aku juga sering bawa mobil ini loh waktu aku kerja di Malaysia dulu. Alah, kamu sok-sok bisa bawa mobil itu. Kamu enggak bisa bawa. Lagian kamu bot. Udahlah, kamu pergi aja dah. Enggak sok sombong banget. Udah pergi, pergi, pergi. Iya, udah aku akan pergi. Assalamualaikum. Pertama dia baik banget orangnya. Akhirnya aku juga diusir sama dia. Dia tuh gak percaya. Dilihat penampilan aku bot, dikirain aku gak bisa bawa mobil itu. Padahal kan dulu aku juga pernah bawa mobil itu. Waktu dulu aku kerja di Malaysia. Tapi dia gak tahu. Bodoh banget dah. Aku coba tanya di sini dulu. Assalamualaikum. 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 Iya, iya, waalaikumsalam. Siapa kamu? Kok datang ke rumahku? Ada perlu dengan siapa? Aku kesini gak perlu sama siapa-siapa. Tapi aku kesini cuma perlu pekerjaan. Apakah di sini ada lowongan kerja? Oh gitu, mantap banget tuh. Sekarang kamu bersihkan rumput-rumput yang ada di halaman rumahku. Itulah pekerjaan untukmu. Nanti kamu akan kukasih gaji. Tolong bersihin ya semua nih rumput-rumput. Iya, baiklah. Akan ku coba bersihin semua rumput-rumput ini sampai bersih. Dan di sini juga ya, karena di sini juga banyak rumput-rumputnya. Karena aku nggak sempat kerja. Iya, udah biar aku aja yang kerja. Oh, itu siapa tuh yang ada di sampingmu itu? Apakah itu bayimu? Iya, betul. Itu adalah anak pertamaku. Itu dia, lagi main Free Fire. Selalu main Free Fire dia, nggak pernah tidur. Tapi ayahnya udah nggak ada lagi, udah meninggal dunia. Sekarang aku tinggal sama dia. Namanya Dino. Oh, jadi nama anakmu Dino. Dia lucu banget ya. Ternyata dia juga bisa main Free Fire. Yaudah ya, aku kerja dulu. Iya, kerja aja dulu. Nanti kamu ku kasih duit ya waktu pekerjaannya udah selesai. Iya, iya, baiklah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pekerjaanku. Sekarang mungkin aku bakal dikasih duit sama dia. Aku senang banget, udah ada lagi duit tambahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Apakah udah selesai pekerjaannya? Bentar ya. Gimana? Udah selesai kah? Alhamdulillah, karena semuanya udah selesai. Sekarang lihatlah, semuanya udah bersih. Oke, makasih banyak ya, karena kamu udah membersihkan halaman rumahku. Nah, ini duit untukmu, ambillah. Waduh, duitnya gede banget. Tapi gak apa-apa lah ya, terima kasih ya. Assalamualaikum, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, duitku udah ada 100.000. Tapi kayaknya aku gak bisa beli shotgun 2 juta. Karena duitku baru 100.000. Capek juga ya kalau kita cari duit. Di mana lagi aku cari duit agar aku bisa beli shotgun 2 juta? Ya udahlah, lebih baik aku gak beli aja. Karena aku gak ada duit. Udah capek aku kerja sana sini. Tapi duitku masih aja belum cukup. Aduh, gimana ya?